akan kutunjukkan kekejaman yang sebenarnya. Pernah lari. Mau kemana? Huh? Siapa yang mana? Yang mana? Break out! Ma! Parah sih dari season sebelumnya sampai sekarang ini Cho Franco susah banget didapetin ya. Ini kita langsung first pick loh. Gue dari kemarin nyoba push rank pakai Franco nggak dapet, malah jadi keterusan sampai mythic 2 anjir pakai hero lain coy. Oke lah, rekomendasiin Cok, hero apa nih yang enak buat di-upload Cok selain Franco, susah banget, asli dah. Oke, juga ini Franco kena nerf ya, parah muntun anjay. Kenapa Franco yang di-nerf, ultinya nambah 10 detik ya. Kita kurang apa nih Cok, isunya udah pick semua. Assassin ya, ini tipis-tipis barisan belakangnya Cok, kita suruh aja. Kita butuh Assassin. Musuhnya ada Saphir, Diggy, Link, Argus, sama Kimi ya, berarti 3 magic damage sama 2 physical. Oke, Lancelot, nice. Kita combo sama Kadita dan Hyper Lancelot. Masa juga sering di ban sini di mythic 2 cok, gue udah masuk mythic 2 ya. Oke, sama abis ini nih ada bacaan Dragon Tamernya ya, abis update coy. Oke lah, kita gaskan saja langsung coy ke dalam gameplaynya. Oke coy, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Kita kombonya sama Kadita di mid. Apakah worth it ya combo sama Kadita juga? Sama gua akan build full cooldown ya, karena abis di nerf cooldownnya, jadi kita coba percepat apakah worth it atau enggak coy. Build full cooldown, tarik dulu. Oke. Link dijagain Diggy ya, sabar-sabar. Kita ngumpet dulu coy. Sini, rumput sini. Lah, keluar nih. Ini kita tarik. Ngelos, oke, reset coy. Sabar-sabar. Yuk, attack ke talent slotnya, gas. Oke, sprint, Saphirnya. Nih kita reset lagi coy. Sabar. Sakit banget giginya. Ini mati sih. Kill. Nah, kita tidak KS coy. Kita cari asis saja sekarang cuy. Ini tarik nih, dapat nih. Flicker. Dua orang udah pakai spell ya. Saphir yang masih digi. Nice, dapat ya buffnya Link. Flicker dulu nggak sih? Nah, cakep. Dan selalu dia pakai MMR tadi di loading screen nih. Nice, serius dia. Double kill, mantap coy. Oke, kita buat build full cooldown ya. Kita akan buat Oracle nanti cok, item keduanya. Kita buat sepatu lari dulu. Kita GB goldnya dulu nih, minta backup di coy. Biar temen kita pada nge-turtle, kita kasih tahu the power of hook dulu nih, the power of hook. Yuk, matiin. Nah, jangan pakai sniper-sniperan dah kalau deket-deket gini coy. Nah, udah tembak tuh. Sabar, terlalu cooldown. Maju nggak dia? Turtle bang, dapet ya turtle ya. Oke, nice. Kita ke atas lagi coy. Mana si Linknya? Mati ya, nice. Nih, satu lagi Bang Beatrix. Aduh, gak kena sniper dong. Dibilang jangan pakai sniper-sniperan ya. Maaf katanya. Oke, gapapa. Kita buat gak bisa pulang si Kiminya coy. Sabar. Eish, nggak bisa cok. Ini si Diggy ya lawannya, lupa gua. Gak bisa maju kita ketemu Diggy, counter juga cok. Ling, tembok sini ya.
Ih, tangis banget enggak tuh di atas tembok, coy. Tembak. Keren. Kita kasih tepuk tangan Beatrix ya, keren-keren. Astaga, Saphir, anjay dari jauh dia. Tepuk Oracle ya. Gas lagi, Bang. Yuk, gas lagi, Bang. Beatrix-nya maju ya dikit lagi. Yuk, masuk. Sprint dia. Kita jambakin ya rambutnya langsung. Nah. Turtle, Bang. Digi. Sini, Turtle, Bang. Digi maju, Digi. Tuh, the power of hook lagi. Wih, nggak mati, cok. Kill. Ya ampun, pakai sniper lagi. Oke, Godlek. Udah top gold banget. Gue GB terus. Gila, Lancelotnya ngapain sendirian, coy? Tarik dulu, ngapain nih? Argus. Kenapa dia bisa ke atas, coy? Missingnya mana? Enemy missing. Bawanya push itu. Argusnya di atas, coy. Kita suruh push. Yuk, gaskan, Bang. Nih, dapat nih. Digidau. Wah, flicker ya. Salah flicker deh ya. terbang duluan dia, coy. Tar dulu. Kita cuin terus, coy, link-nya. Yuk, sini. Waduh. Ampun. Tar dulu. Kita pulang. Aduh, tarik dulu. Aduh, gak nyampe, coy. Hook-nya kurang panjang. Recall dulu, coy. Gak bisa. Kita item kedua, kita buat cooldown lagi tuh. Wih, udah Argus. Untung aja. Kita buat ini ya. Apa, Thunder Belt wajib banget, cok. 10% cooldown juga ya, Oracle udah 10% juga. Argus naik, cok. Ini nih. Sini, Gus. Astaga, apa itu, cok, Argusnya? Ih, parah, sakit banget. 5100 anjir, pakai inspire dia ya. Ini udah rekomendasi ya. Dapet dong, nah. Ini si kampret harus kita balaskan dendam. Mati kau, Gus. Kill, nah, 7 assist kita ya. Kita tanpa KS, cok. Biar teman kita goldnya banyak. Biarin KDA kita jelek, coklat dah. Sini. Ada enemy missing. Sabar. Digi nih. Anjay, banyak banget trap, coy. Kita cek rumput dulu, coy. Ntar kita war aja, musuhnya pada ngumpet lagi. Oke, mid di sini ya. Digi mid. Saphir mid. Ah, ini aman nih, kita tarik, coy. Nih. Oke. Mana lagi, coy? Kimi nih ya. Kita tarik flicker ready. Tuh. Astaga, coy. Kaditanya kenapa ke situ sih ngarahinnya? Nggak cocok combo sama Kadita ini, coy. Franco. Set, Lancelotnya ngapain itu sendirian? Astaga, demi buff link doang. Ini nih. Set, 3 orang nunggu di rumput nih. Ada arisan dong. Gas. Udah ngilang, coy. Karok. Nah. Kita ban dulu turret-nya, coy. Link sini, ikut gua. Link. Loh, kok hilang? Kosong. Satu tarikan. Loh, kok hilang ya? Ini enggak ada link-nya. Buang-buang konsil ya. Awas, Beatrix, awas. Sabar nih, Kimi satu ya mid. Ini mitik tinggi, cow, udah susah banget nih. Astaga, Kadita ultinya nggak sefrekuensi banget, coy. Sabar ini dapet, cow. Belok, aduh, nggak belok dong.
Kenapa tidak belok? Apakah sudah di fix ya? Padahal dari sisi kanan itu, coy. Namanya juga bug ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kita pulang dulu, coy. Jangan war. Ya ampun, keculik lagi Beatrix-nya, enggak jelas banget. Udah jadi top gold, jadi mati terus si Beatrix-nya. Udah cuma kita GB nih kok kayak gini, coy. Publik mana. Kimi 1. Digi tuh. Link lagi ngebuff. Nih Saphir dapat nih. Tuh. Sumpah dah. Kok lepas dah? Saphirnya kenapa lepas, coy? Emang purify dia ya? Sprint dong, dia pakai sprint ini. Argus, no ulti Argus. Tetanya dulu lah ya, kok hook gua lepas ke Saphir ya. Padahal dia pakai sprint loh. Emang skillnya ada yang bisa lepas hook apa? Ulti digi. Emang ya? Oke. Okay. Tapi kayaknya si Digi, coba deh kalian lihat replaynya, coy. Si Digi nggak lagi ulti deh tadi. Sabar. Kita blocking dulu nih tuh ininya, Lordnya. Ini nih, dapat nih Kiminya. Anjay, ini Saphir yang sering banget, cok. Kita nggak bisa pakai flicker loh, walau lagi kena stunnya loh. Padahal bisa sambil survive tadi, bisa sambil kabur. Sumpah ini meta apaan, cok? Musuhnya. Aduh, monton. Kimi sakit, sabar gua clear lane, jangan war. Oke. Okay. Clear lane. Diatur saja, Bang. Gua cuman inisiasi doang lah. Asal bisa positioning aja tim kita ya, tidak sama maju-maju. Tuh, maju kan disuruh sabar. Sabar. Beatrix, jangan nongol lah. Kita buat Radian nih, waktunya udah buat Radian ya. Immortal jadi. Beatrix mundur. Nah. Open map sini. Oke. Okay. Sabar. Bersabar. Tungguin tuh clear tuh si Masya-nya tuh. Kita ambil bola-bolanya aja. Kimi digi di sini, coy. Kalau Kiminya masuk rumputnya tertarik nih. Lord ya. Ya ampun, Lancelotnya malah war dong. Astaga, katanya jangan war si Kehet. Aduh, sakit banget lagi Kiminya. Gak bisa kabur, woi, nggak gerak ini. Lah. Wiset. Aduh, tidak rekomend banget, cok. Ini full cooldown ya. Intinya lah. Intinya kalau musuhnya pakai apa ya, kayak gini Kimi, berarti kita udah langsung dari awal Radiant, coy, enggak ngaruh. Franco cuman butuh momen doang ya buat ngehook. Enggak ngaruh, enggak butuh cooldown lah intinya, cok. Sama kenapa di nerf sama Monton ini? Harusnya Atlas tuh yang di Monton ya. Yang di ban kok, yang di buntun lagi. Coklat lah kita nggak nge-KS ya. Tapi tetap paling banyak asisnya, coy. Oke lah, gue udah naik gameplay kali ini. Semoga kalian terhibur. Thanks for watching and goodbye. Sampai ketemu di gameplay berikutnya. See you.